Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik dari kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah Al-Munawwarah. Pada hari ini kami menyapa Anda kembali di hari Rabu, sesi kita yang kedua. Karena tadi sempat kita membahas di lepas subuh, di waktu lepas subuh waktu Madinah, kurang lebih pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, kita membahas Riyadhus Shalihin, dan sekarang lepas asar waktu Madinah, kurang lebih pukul 16 lewat 20 atau 22 menit. Dan mohon maaf, di flyer sempat tertulis pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Ini mungkin butuh diralat nanti ke depannya insya Allah. Karena memang pukul 16.00 itu kurang lebih baru selesai mengerjakan sholat asar di Masjid Nabawi. Oleh karena itu teman-teman sekalian, semoga yang sudah menunggu maka bisa memaklumi masalah ini. Dan semoga dicatat pahala oleh Allah SWT untuk Anda. Dan kita akan membahas teman-teman sekalian kembali pada buku kita Ambillah Akidamu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Jamil Zainu rahimahullah. Dan kita akan melanjutkan langsung saja setelah kita membahas syirik besar dan syirik kecil pada pertemuan yang lalu. Kita akan bahas masalah tawassul dan minta syafaat, pertolongan ataupun pembelaan. Pertanyaan pertama di sini, dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah? Ini pertanyaannya, karena ada jawabannya. Tawassul teman-teman sekalian adalah bagaimana kita berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan perantara. Ya. Jadi di sini, misal nanti akan dijelaskan dalam pertanyaan ini, ada tawassul yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Maka ada jenis yang dibolehkan, nanti akan kita paparkan insyaAllah, ada yang jenis yang tidak dibolehkan. Intinya tawassul itu adalah mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui perantara. Ya. Dan syafaat artinya meminta pertolongan. Pertanyaan pertama di sini, dengan apa kita boleh bertawassul kepada Allah? Jawabannya tawassul ada dua macam kata beliau. Yang pertama, tawassul yang dibolehkan, dan yang kedua, tawassul yang dilarang. Sementara tawassul yang dibolehkan dan dianjurkan adalah melalui dengan menggunakan dan melalui nama-nama dan sifat-sifat Allah serta melalui seluruh amal-amal saleh. Jadi misalnya Anda mengatakan Ya Ghafur, Anda kan menjadikan sifat Allah Al-Ghafur, nama Allah ini sebagai perantara antara Anda sama Allah. Lalu Anda mengatakan Ikfirli, maafkanlah aku. Misalnya Ya Rahim, wahai zat yang maha penyayang. Maka Anda mengatakan Irhamni, kasihanilah aku misalnya. Ya Razzaq, wahai zat pemberi rezeki, urzukni. Ya, ini semua masuk dalam umumnya firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-A'raf ayat 1 atau 180 yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitan rajim walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Dan Allah itu memiliki nama-nama yang mulia, ya, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-nama itu, ya. Kita dianjurkan sebut seperti itu, kita puji-puji Allah, kita sebut nama-namanya, kemudian baru kita memohon setelahnya. Dan dia juga Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 35 yang bunyinya A'udhu billahi minasyaitan rajim Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wabtagu ilayhil wasilah Al-Ayah. Titik-titik berarti ada sambungan ayat, tapi ini saksi bahasan kita. Terjemahnya orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah, artinya patuh dan tunduklah kepada Allah dan carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dalam penjelasan tentang ayat ini, Ibnu Katsir, seorang ahli tafsir yang punya tafsir Quran Azim, menyebutkan perkataan Qatadah bahwa, Qatadah seorang ulama di zaman dulu, ya, tabi'in, bahwa mencari wasilah atau perantara artinya melakukan pendekatan diri kepada Allah dengan melalui ketaatan kepadanya dan melalui perbuatan-perbuatan yang dia ridhohi. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, As'aluka bikulli ismin huwalak. Aku memohon kepadamu ya Allah dengan setiap nama-nama yang engkau miliki. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh beliau. Juga Nabi SAW bersabda kepada salah seorang sahabat yang meminta kepada Nabi SAW agar ia bisa bersama beliau di surga.
Maka Nabi SAW mengatakan, a'inni ala nafsika bikathrati sujud. Bantulah aku, tolonglah aku untuk memenuhi permintaanmu itu dengan banyak bersujud, yaitu memperbanyak sholat. Dan ini adalah suatu amal soleh. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dari apa yang kita sampaikan tadi ini, tawassul yang dibolehkan, kita boleh menggunakan amal-amal soleh, ya, kita boleh menggunakan nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk jadi perantara antara kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dekatkan diri dengan menggunakan nama-nama tersebut. Jadi ini jauh lebih baik. Makanya pernah ada seorang sahabat masuk ke dalam masjid, lalu kemudian tiba-tiba dia mengatakan atau berdoa, ya Allah ampuni aku. Kata Nabi SAW, ista'jala hadza. Orang ini buru-buru sekali. Harusnya dia memuji Allah dulu, kemudian baru dia baca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, baru dia sampaikan hajatnya. Ya. Jadi ini kita menjadikan ya, amal nama-nama Allah sebagai perantara antara kita sama Allah SWT. Demikian juga dengan seluruh jenis amal soleh. Seperti tadi misalnya riwayat yang sangat jelas bagaimana seorang sahabat dia pernah melayani Nabi SAW di malam hari. Dia siapkan air wudhunya, dia sholat bersama Nabi SAW. Cuman dia malam itu niat ingin berkhidmat pada Nabi SAW. Maka setelah selesai Nabi SAW mengatakan mintalah sesuatu. Supaya ada balasan terhadap apa yang kau kerjakan ini. Dia mengatakan, aku hanya ingin bersamamu di surga ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, ada yang lain enggak? Dia bilang, tidak ada ya Rasulullah, hanya itu saja. Maka Nabi SAW mengatakan, hadis yang tadi baru kita bacakan, al-inni, kalau gitu bantu aku. Ya. Ala nafsika, untuk memenuhi permintaanmu tadi itu, bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud. Ya, jadi bagaimana kita beramal saleh. Ya, kemudian nanti dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan permintaan kita. Jadi permintaan dia untuk bersama dengan Nabi SAW. Maka dia beramal soleh dulu, baru Nabi SAW bisa bantu dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau mengatakan juga masih di pertanyaan pertama nih masalah tawassul yang dibolehkan ya. Dan sebagaimana kisah orang-orang soleh yang berada dalam gua yang tertutup oleh batu dan mereka bertawassul dengan amal-amal soleh mereka, maka Allah membukakan pintu gua tersebut untuk mereka. Dan ini kisahnya masyhur, ya, saya ingatkan kembali, kata Nabi SAW, dulu sebelum kalian, maksudnya bukan umat Nabi SAW, tapi umat sebelum kita, orang-orang soleh diantara mereka, pernah tiga orang jalan, kemudian mereka mendapati langit gelap dan turun hujan yang deras. Maka mereka pun berlindung ya, di dalam sebuah gua, karena derasnya hujan, maka ada batu yang sempat jatuh, dari atas bukit tersebut dan menutupi mulut gua itu. Maka mereka tidak bisa mendorongnya karena batu itu sangat besar dan menutupi semua lubang gua tersebut. Maka salah seorang di antara mereka berkata, tidak ada yang bisa mengeluarkan kita dari sini kecuali Allah SWT. Dan mari kita coba ya bertawassul, kita coba menyebutkan amal-amal terbaik kita yang pernah kita kerjakan. Semoga dengan amal itu Allah mengeluarkan kita dari tempat ini. Maka mulailah satu orang di antara mereka menceritakan, mengatakan, ya Allah, sesungguhnya engkau mengetahui ada seorang wanita yang sangat aku sukai. Yang sangat aku sukai. Dan aku selalu mengajaknya untuk berzina. Tapi dia menolak. Sampai satu hari dia pun datang dan pada saat itu dia membutuhkan bantuan. Akhirnya dia menyerahkan diri. Ya. Dia menyerahkan diri. Maka pada saat saya sudah berada di antara dua pahanya, maka saya pun ya pada saat itu diingatkan oleh wanita tersebut. Wanita itu mengatakan, bertakwalah kepada Allah, jangan kau letakkan sesuatu kecuali pada tempatnya. Maksudnya kalau kau ingin letakkan kemaluan harus dengan cara yang benar, nikah bukan dengan cara begini. Maka aku pun tiba-tiba takut kepadamu ya Allah. Kalau seandainya aku meninggalkan perzinahan tersebut, ini dari wanita yang sangat disukainya, sudah lama dia kejar-kejar dan sekarang pasrah. Sudah berada di antara dua pahanya, artinya sudah tinggal berzina saja. Ya. Kalau ini aku tinggalkan karenamu ya Allah dan engkau terima sebagai amal soleh, keluarkan kami dari gua ini, maka batu yang besar tersebut pecah, namun belum bisa mereka keluar. Maka orang yang kedua mengatakan, ya Allah, sungguhnya aku memiliki dua orang tua yang selalu aku bakti kepadanya. Dan aku perhatian dengan keduanya. Salah satu yang aku sering kerjakan adalah, setiap kali aku pulang di sore hari, di petang hari, dari mengembalakan kambing, aku selalu memerahkan susu kambing buat mereka. Dan aku minumkan mereka, baru kemudian aku minumkan keluarga aku, istri dan anak.
Satu hari aku pulang dan aku temukan mereka berdua sedang tidur dan aku tidak ingin mengganggunya atau mengganggu mereka. Maka aku pun memegang ya bejana susu tersebut dari malam sampai pagi. Ya. Setelah mereka bangun, aku pun memberikan mereka minum. Dalam beberapa riwayat lain dijelaskan, anakku menangis di kakiku. Namun aku tidak memperdulikannya. Kalau amal ini aku kerjakan adalah amal yang kau terima, keluarkan kami dari gua ini sebagai bentuk bakti kepada kedua orang tua. Maka pecah lagi batu tersebut, namun masih belum bisa keluar. Kemudian orang yang ketiga mengatakan, ya Allah, sungguhnya engkau tahu, aku memiliki pegawai, seorang pegawai yang pernah bekerja, kemudian tiba-tiba dia pergi tanpa mengambil upahnya. Maka upahnya itu pun, aku putar ya, menjadi sebuah lahan bisnis ya, untuk membeli hewan ternak. Dan sekian waktu setelah itu dia datang. Maka dia pun mengatakan kepadaku, wahai Tuan, sesungguhnya engkau tahu ya, aku masih memiliki hak pada Anda dan aku membutuhkannya. Maka bertakwalah kepada Allah, berikanlah kepadaku. Maka aku pun berkata padanya, maksudnya orang ini yang dalam gua berkata kepada pegawainya yang tadi pergi ya, dan meninggal tidak mengambil gajinya. Apakah kau lihat lembah itu, ditunjuk sebuah lembah penuh dengan hewan ternak? Maka dia mengatakan, iya. Nah, maka saya pun berkata, kata orang yang menceritakan ini, saya mengatakan, ambillah semua. Itu adalah upahmu yang aku putar sehingga menjadi seperti banyak ini. Dan dia, ya Allah, mengambil semua ya, hewan tersebut tanpa menyisakan satu ekor pun untukku. Maka kalau seandainya aku mengerjakan ini karena Allah, karenamu ya Allah, dan engkau terima, keluarkan kami dari gua ini, maka akhirnya batu tersebut pecah lagi, yang cukup membuat mereka keluar dari gua tersebut. Jadi ini termasuk hadis yang luar biasa tentang tawassul dengan amal saleh. Bagaimana amal-amal saleh kita bisa kita gunakan di saat kita genting, misalnya Anda kena penyakit kronis, Anda bangkrut usaha, Anda terlilit utang, Anda bisa khusyuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda ingat kira-kira amal yang paling Anda berharap itu pahalanya sempurna di sisi Allah. Mungkin Anda pernah bersedekah, Anda pernah meninggalkan yang haram, gitu. Anda pernah bakti sama orang tua, Anda pernah bantu kerabat, dan seterusnya. Maka Anda bisa sebutkan, ya Allah, amal itu aku pernah kerjakan begini dan begitu. Lalu Anda bicara berdua dengan Tuhan Anda, Allah SWT. Semoga kalau amal itu diterima, maka Allah SWT akan menyelesaikan permasalahan Anda. Tentu ini tidak akan mengurangi kadar pahala daripada ibadah tersebut ya. Karena Allah SWT akan simpankan pahalanya dipanen pada hari kiamat nanti. Tapi kita hanya menjadikannya sebagai perantara saja. Nah ini hal yang dibolehkan menggunakan nama-nama dan sifat Allah dan juga menggunakan amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan. Termasuk dalamnya adalah meninggalkan sesuatu yang haram. Poin kedua, tawassul yang dilarang. Ini masih pertanyaan pertama tadi ya. Tawassul ada dua macam, yang dibolehkan dan dilarang. Yang dilarang adalah yakni dengan memohon kepada orang-orang mati dan meminta mereka untuk memenuhi kebutuhan kita. Seperti yang terjadi di masa sekarang ini, perbuatan seperti ini termasuk syirik besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yunus ayat 106. Surah Yunus ayat 106 yang berbunyi, "A'udzu billahi minasyaitonirrajim, wa la tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadhurruk, fa in fa'alta fa innaka idzan minal zalimin." Dan janganlah kamu menyembah apa-apa yang tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat kepadamu selain Allah. Sebab jika kamu berbuat demikian, maka sungguhnya kamu termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Jadi ingat teman-teman sekalian, jangan minta kepada orang mati. Orang mati itu butuh pada kita, bukan kita yang butuh pada mereka. Ya. Jangan mengkultus mereka. Sudah kami jelaskan kemarin contohnya, kalau Anda masih ingat. Bagaimana Aisyah, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, wanita suci, ibunya orang-orang beriman, itu masih hidup puluhan tahun tinggal di rumah beliau, di kamar beliau. Di sebelah ranjangnya adalah kuburan Nabi SAW. Di sebelah ranjangnya kuburan ayahnya Abu Bakar. Di sebelah ranjangnya kuburan sahabat yang mulia Umar. Radhiyallahu anhum ajma'in. Tapi tidak pernah Aisyah ya, itu membuka rumahnya dan mengatakan, ambillah tanah kuburan kedua, ketiga kuburan ini, terutama kuburan Nabi kalian, taruhlah air supaya berkah, mintalah kepada mereka. Tidak pernah sama sekali. Nah, ini hal yang jelas sekali. Gitu. Itu juga para sahabat tidak pernah melakukannya pada kuburan Nabi SAW. Tidak pernah juga Nabi SAW menyuruh para sahabat mendatangi kuburan para nabi-nabi. Beliau kan bisa menunjukkan, di sini kuburan Nabi Syuaib, di sini kuburan Nabi Ayub, di sini kuburan Nabi Musa, di sini kuburan Nabi Isa. Lalu kemudian beliau pergi ke sana sebagai contoh buat umatnya, sehingga menjadi syariat kan gitu. Tapi beliau tidak lakukan, kenapa? Apakah kita lebih baik daripada Nabi SAW? Tentu saja tidak. Gitu kan? Itu juga Nabi SAW tidak pernah menyuruh para sahabat untuk ya mengkultus
kuburan syuhada Uhud, kuburan syuhada Badr. Ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam hanya menziarahi, mengucapkan salam, mendoakan, lalu kemudian pergi. Itu yang disunnahkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan sampai melebihi hal ini. Karena ini nanti akan membawa pada kesyirikan. Makanya kebanyakan subhanallah dukun-dukun ya, itu mereka mengkultuskan kuburan, gitu ya. Mensakralkan kuburan tersebut ya. Yang membawa sesajen dengan segala macam yang sebenarnya tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi mereka melakukan itu untuk bertolak belakang dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan, adapun bertawassul dengan kemuliaan Rasulullah SAW seperti mengatakan, ya Rabku, dengan kemuliaan Muhammad SAW sembuhkanlah aku, maka itu termasuk tidak dibolehkan juga. Ya. Karena para sahabat radhiyallahu anhum tidak melakukannya. Dalil yang lain adalah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertawassul dengan doa Al-Abbas, paman Nabi SAW radhiyallahu anhu majma'in, ketika ia masih hidup. Pada saat itu Umar tidak bertawassul kepada Rasulullah SAW karena beliau sudah meninggal. Ada sebuah riwayat sahih, di zaman Umar bin Khattab pernah terjadi peceklik, panas, kering sekali kota Madinah. Maka beliau mengajak muslimin untuk sholat istisqa, minta turun hujan. Minta turun hujan. Nah, di saat itu beliau menghadirkan paman Nabi Al-Abbas radhiyallahu anhu yang masih hidup di masa beliau. Maka Umar mengatakan dalam doanya, ya Allah, sungguhnya kami dulu di masa Nabi kami masih hidup, kami jadikan Nabi kami perantara antara kami dengan engkau. Dan sekarang Nabi kami sudah meninggal dan ini pamannya Abbas. Kami jadikan perantara antara kami sama engkau, maka terimalah doanya. Lalu Abbas pun berdoa, kemudian Allah turunkan hujan. Nah, dari riwayat ini kita bisa lihat bahwasanya boleh juga orang bertawassul dengan orang soleh masih hidup. Orang tua kita, guru kita, kita mengatakan tolong doakan saya, tolong mohon ampunkan kepada Allah untuk saya, gitu kan. Bisa saja. Sebagaimana para sahabat melakukannya pada Nabi SAW. Ya. Tapi setelah Nabi SAW meninggal, setelah orang tua kita meninggal, sesoleh apapun orang yang kita kenal dari guru-guru kita, maka tidak boleh lagi kita minta kepada mereka atau bertawassul dengan mereka setelah mereka meninggal. Kata beliau, tawassul seperti ini dapat menyeret kepada perbuatan syirik nantinya. Kalau orang melakukannya, ya maksudnya dia datang kepada orang yang sudah mati lalu minta-minta. Ya. Apabila diyakini bahwa Allah membutuhkan seorang perantara seperti raja atau pemimpin lainnya, karena kita berarti tidak, atau berarti kita telah menyamakan atau mempersamakan yang maha pencipta dengan makhluknya. Ya, jadi ini bisa dikuatkan dengan riwayat yang kami sebutkan kemarin ya, bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim kalau sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit lalu langsung minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pertanyaan pertama tentang tawassul yang dibolehkan dan tawassul yang tidak dibolehkan. Pertanyaan kedua, apakah doa itu memerlukan perantara manusia? Jawabannya tidak, sama sekali tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib al-ayah. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, katakanlah bahwasanya aku sangat dekat. Dan lanjutan ayat itu, ujibu da'wata da'i idza da'an, aku akan jawab panggilan orang-orang yang menyeru kepadaku. Falyastajibu li, oleh karena itu mereka ya mengarah kepadaku. Wal yu'minu bi, mereka beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, semoga mereka mendapatkan petunjuk itu. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sesungguhnya kalian sedang memohon kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat, dan dia Allah senantiasa bersama kalian dengan ilmunya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama dengan kita. Kita tidak butuh perantara. Jadi apalagi orang mati ya kita bicarain. Kalau orang masih hidup masih bisa. Itu pun kita minta kepada dia agar dia memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan ketiga, bolehkah meminta kepada orang yang hidup untuk mendoakan kita? Jawabannya iya, diperbolehkan meminta doa dari orang yang masih hidup untuk kita. Dan tidak diperbolehkan meminta doa dari orang yang sudah mati. Sebenarnya sudah dijelaskan ya. Allah ta'ala berfirman kepada Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup. A'udhu billahi minasyaitan rajim. Ini potongan ayat dalam surah Muhammad ayat 19. Potongan ayatnya, wastaghfir li dzambika walil mu'mina wal mu'minat. Dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan. Dan dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata beliau, disebutkan bahwa seorang buta datang kepada Nabi SAW seraya berkata, berdoalah kepada Allah agar dia Allah menyembuhkanku. Dan itu dibolehkan selama masih hidup.
bagaimana kata ada matanya pada saat kena panah di satu peperangan, lalu minta kepada Nabi SAW untuk disembuhkan. Nabi SAW berdoa kepada Allah lalu sembuh. Bagaimana Abdullah bin Abi Atiq radhiyallahu anhu yang kakinya patah pada saat selesai menjalankan misinya membunuh seorang penjahat Yahudi yang selalu menyerang Nabi SAW, menyerang Islam, Abu Rafi' namanya. Maka dia jatuh dari tangga di benteng itu dan kakinya patah, lalu dia melapor kepada Nabi SAW, lalu Nabi SAW berdoa sambil mengusap ya, tulang keringnya dan akhirnya sembuh gitu kan. Dan sekian banyak kisah-kisah yang berhubungan dengan seperti ini. Tapi itu di saat Nabi SAW masih hidup. Setelah Nabi SAW meninggal, tidak ada satupun riwayat para sahabat melakukan itu kepada kuburan Nabi ataupun ya apa yang Nabi SAW tinggalkan. Kemudian pertanyaan keempat, kalau begitu apa tugas Rasulullah SAW? Maka jawabannya, tugas Rasulullah SAW adalah untuk menyampaikan risalah agama selama beliau hidup. Gitu kan? Setelah beliau meninggal sudah selesai, beliau sudah sempurnakan penyampaian agama ini. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 67, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Ya ayuhal rasul, balik ma unzila ilaika min rabbik. Wahai rasul, maksudnya Nabi Muhammad SAW, sampaikan apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Itu tugas utama Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi SAW bersabda ketika menanggapi sahabat yang berkata, kami bersaksi bahwa engkau telah menyampaikan risalah. Maka beliau mengatakan, Allahumma syhad, ya Allah saksikanlah, dalam hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Pertanyaan kelima, dari siapa kita meminta syafaat Rasulullah SAW, pertolongan Nabi? Dari mana kita bisa minta? Jawabannya, kita meminta syafaat Rasulullah SAW dari Allah langsung. Allah Ta'ala berfirman, ya, surah Zumar ayat 44, A'udhu billahi minasyaitan rajim, kullillahi syafaatu jami'a. Katakanlah, hanya kepunyaan Allah lah syafaat itu semuanya. Kalau Nabi SAW masih hidup, lalu kita datang dan mengatakan, ya Rasulullah, ya berikanlah, mintalah kepada Allah agar syafaat Anda diberikan kepada aku pada hari kiamat. Tidak ada masalah. Nabi SAW sudah meninggal, lalu Anda mengatakan, ya Rasulullah, berikanlah syafaat Anda kepada aku. Nabi sudah meninggal, ini tidak dibenarkan. Tapi Anda minta kepada Allah SWT, walaupun Nabi SAW sudah meninggal, agar Anda mendapatkan syafaat Nabi SAW. Dan Anda bisa mengamalkan banyak hadis-hadis Nabi SAW yang memudahkan kita mendapatkan syafaat beliau. Contoh misal, hadis Nabi SAW, siapa yang membaca 10 kali salawat kepadaku di pagi hari dan 10 kali di sore hari. Makanya ulama memasukkan dalam zikir pagi petang ini, maka dia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Begitu juga dengan hadis yang lain, hadis sahih, tentang doa yang dibaca selepas azan. Kata Nabi SAW, kalau kalian dengarkan muadzin, ucapkanlah seperti yang diucapkan oleh muadzin, lalu mintalah kepadaku al-wasilah. Karena dia adalah satu tempat saja di surga, termewah, terindah, tertinggi. Dan itu hanya dimiliki oleh satu orang saja. Aku berharap satu orang itu. Siapa yang minta untukku al-wasilah, dia akan mendapatkan syafaatku. Maka ada cara untuk mendapatkannya. Gitu kan? Ada cara. Tapi tidak dengan memanggil Nabi SAW yang sudah meninggal. Ini yang dimaksudkan. Nabi SAW mengajarkan para sahabat, kata beliau Ridwanullah Alaihim, untuk mengucapkan, ya Allah, jadikanlah dia, yaitu Nabi SAW, sebagai orang yang mensyafaatiku. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, dan dikatakan hadis ini hasan sahih. Jadi Nabi SAW sendiri ajarkan sahabat dalam riwayat Tirmidzi ini, kalau kalian mau berdoa syafaat, minta, bilanglah, ya Allah, jadikanlah Nabi Muhammad SAW ini sebagai ya, orang yang bisa memberikan, atau aku sebagai orang yang mendapati syafaatnya. Juga Nabi SAW bersabda, wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan yawmal kiamati man mata min ummati la yushiriku billahi syai'a. Sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat di hari kiamat nanti bagi orang yang mati di antara umatku yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Jadi nanti kalau kita sudah dibangkitkan lagi hari kiamat, kita ketemu dengan Nabi SAW, nah di situ Nabi akan memberikan lagi syafaatnya. Ya. Pertanyaan keenam, bolehkah kita meminta syafaat dari orang yang masih hidup? Jawabannya iya, boleh. Kita boleh meminta syafaat dari orang yang masih hidup dan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan dunia. Ya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 85. A'udhu billahi minasyaitan rajim, man yashfa' syafa'atan hasanatan yakun lahu nasibun minha, wa man yashfa' syafa'atan sayyatan yakun lahu kiflun minha. Al-ayat. Barang siapa memberikan syafaat yang baik, ya, syafaat sini maksudnya adalah setiap yang ditujukan untuk melindungi hak seorang muslim atau menghindarkannya dari sesuatu yang membahayakannya. Tapi selama dia masih hidup. Kita bisa minta tolong seperti ini ya.
Kata Allah, barang siapa yang memberikan syafaat yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian pahala daripadanya. Dan barang siapa yang memberi syafaat yang buruk, ya, justru dia menolong orang-orang yang zalim, memberikan pertolongan, niscaya ia akan memikul bagian dosa darinya. Dalam surah An-Nisa ayat 85. Ya. Juga sabda Nabi SAW, isfa'u tu'jaru. Berikanlah syafaat, kamu akan mendapatkan pahala. Ya, hadits ini diriwayatkan Abu Daud dengan sanad yang sahih. Jadi selama hidup kita boleh datang minta tolong, lunasi utang, kita minta tolong untuk dibantu, ya, dicarikan jodoh, apalah pekerjaan dan sebagainya, ini boleh. Tidak ada masalah. Tapi kalau sudah meninggal, tidak boleh lagi. Kalau sudah meninggal, kita tidak boleh minta kepada mereka. Karena orang yang mati lebih membutuhkan kepada orang yang masih hidup. Kenapa kita dianjurkan mendoakan mayit? Kenapa kita baik itu di keseharian kita ataupun pada saat kita ziarah kubur? Karena mereka butuh doa itu. Mereka butuh doa itu. Nabi Muhammad SAW saja selalu kita ucapkan salawat kepada beliau agar Allah terus tambahkan, limpahkan rahmatnya kepada beliau SAW walaupun beliau sudah wafat SAW. Pertanyaan ketujuh, bolehkah kita memuji Rasulullah SAW dengan pujian yang berlebihan? Ya, seperti kasus tahu awal mula Komnas Rani mengatakan Isa anak Tuhan. Karena itu berlebihan. Memuji-muji Nabi sampai akhirnya melampaui batas mengatakan Isa anak Tuhan. Ya. Jawabannya tidak boleh, kita tidak boleh melakukannya karena Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 110 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonirrajim qul innama ana basyarum mitslukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakan hai Muhammad, sungguhnya aku ini adalah manusia biasa seperti kamu. Yang diwahyukan kepadaku bahwa sesungguhnya ilah kamu adalah ilah yang esa. Ya. Yuha ilayya annama ilahukum ilahun faman kana yarju liqa'a rabbih, siapa yang berharap untuk bertemu dengan Tuhannya, faly'amal amalan shalihan, maka dia sibukkan diri untuk beramal saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan pernah dia menyekutukan sesuatu pun dengan Tuhannya dalam hal ibadah. Ya. Kita menjunjung Nabi SAW di atas kepala kita. Nabi SAW lebih daripada orang tua kita, lebih dari diri kita sendiri. Tapi kontrol, jangan sampai ada pujian yang seperti yang terjadi pada kaum Nasrani yang mengatakan Isa anak Tuhan. Gitu. Nah ini perlu digaris bawahi. Tapi kita selalu bacakan salawat pada Nabi SAW, kita muliakan beliau, kita belajari sejarahnya, kita bela kalau ada yang mencoba mencoreng nama beliau. Kita hidup mati untuk Nabi SAW. Tapi khusus masalah puji-pujian yang melampaui batas, apalagi sampai itu adalah pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita mencapai ke sana gitu ya. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari, beliau mengatakan la tatruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam fa innama ana 'abduhu faqulu 'abdullahi wa rasuluhu. Janganlah kalian memuji aku dengan berlebihan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang dilakukan kaum Nasrani terhadap Isa putra Maryam. Mereka mengatakan, karena puji-puji Isa berlebihan, akhirnya sampai mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Sesungguhnya, aku hanyalah hamba Allah, maka katakanlah Abdullahi wa Rasuluh. Hamba Allah dan Rasulnya. Ya, jadi, ini yang paling bagus. Kita mengatakan Rasulullah, Nabiullah, ini pujian yang paling mulia. Karena kita mengikrarkan tentang dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita seru beliau dengan utusan Allah, hamba Allah, Rasulullah, Nabiullah, gitu kan. Kita juga memanggil Nabi SAW dengan nama-namanya yang mulia. Nabi Muhammad SAW, ada nama beliau Ahmad. Beliau mengatakan, li khamsu asma, saya memiliki lima nama. Beliau punya mengatakan, ana Muhammadun wa ana Ahmadun. Saya Muhammad dan Ahmad, artinya terpuji, gitu kan. Wa ana mahi, alladhi yamhullahu biya syirk. Dan aku pun al-mahi, yang dengannya dihapus, dengan diutusnya aku dihapus kesyirikan. Ya, kemudian wa ana hasyir alladhi yusyarun nasu baina yaday, dan aku adalah al-hasyir yang dibangkitkan manusia setelah aku dibangkitkan pada hari kiamat. Wa ana aqib alladhi la nabiyya ba'di, dan aku adalah aqib yang tidak ada nabi setelahku. Nah, kita bisa memanggil Nabi SAW dengan nama-nama yang mulia, ya, nama-nama yang mulia, ya. Kita boleh mengatakan itu. Kita juga boleh mengatakan sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Tuhan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita puji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, boleh, tapi jangan sampai berlebihan sehingga membuat kita akhirnya ya masuk dalam bab gulu atau berlebihan. Dan ini poin yang harus di garis bawahi tentunya, ya. Allahu alam. Ini insyaallah bahasan kita pada kesempatan ini tentang masalah tawassul dengan amal saleh dan
kita akan insya Allah melanjutkan pertemuan akan datang dengan bab baru tentang masalah jihad, wala dan hukumnya.